Lantaran kepergok membolos saat jam kerja, puluhan pegawai negeri di lingkungan Pemda Polewali Sulawesi Barat dihukum berdiri atau dijemur di lapangan. Ya, ini yang ironis, bahkan saat inspeksi mendadak ke kantor pertanian dan peternakan, tidak satupun pegawai berada di kantor. Sepintas, para pegawai negeri di kantor pemerintahan di Polewali tengah mengikuti apel pagi. Namun, apel pagi kali ini digelar sebagai hukuman kepada ratusan pegawai negeri yang bolos saat jam kerja. Setelah dijemur selama satu jam, para pegawai ini diberi pengarahan untuk meningkatkan disiplin. Apalagi banyak keluhan warga terhadap kinerja birokrasi yang lamban.